Namanya siapa? Karyati. Karyati, umur asli berapa tahun? 40 tahun, Le. 40 tahun. Tempat tanggal lahirnya di mana? Ya. Di Kebumen, 1979. Maaf, suaranya terputus. Boleh diulang satu kali lagi tempat tanggal lahir? 16 Juli 1979. Oke. Tinggi berat badan berapa? Tinggi 163. Berat berapa? 60, Len. Berat 60. Oke, masih bersuami? Masih bersuami? Masih, Len. Punya anak berapa? Masih. Dua. 11 tahun dan 13 tahun. Nomor 1 13 tahun dan nomor 2 11 tahun. Oke. Anak-anak siapa yang jaga? Suami kerja apa? Kerja di supir. Supir. Oke. Kedua orang tua masih ada? Tinggal ayah, ibu sudah meninggal. Ibu meninggal. Ayah masih sehat. Oke, masih sehat ya. Kamu berapa bersaudara? Empat bersaudara, kamu nomor berapa? Nomor 4 yang paling kecil. Oh, nomor 4. Oke. Karyati ada pengalaman kerja? Pernah di Purwakarta 8 tahun dan bekerja di perumahan, cuci piring, cuci baju, cuci mobil. Sambil ngasuh anak 10 tahun dan 7 tahun. Oke. Purwakarta. 8 tahun itu satu majikan. Iya, satu majikan. Yes. Tahun berapa? Berapa itu? Tahun sebelum 2010 sampai 2018. Jadi baru pulang saja. Kenapa sekarang pilih ke Malaysia? Tujuannya apa datang ke Malaysia? Ingin cari uang lebih untuk pendidikan anak-anak, Men. Oke. Kamu ada alergi makanan? Tidak. Tak ada. Ada masalah dengan kesehatan? Semua sehat? Sehat. Oke, kamu ada takut anjing? Tidak. Tidak takut? Sorry, Men, tidak jelas. Kamu takut anjing tak? Tidak jelas suaranya, Men. Kamu takut anjing tak? Tidak takut? Tidak takut. Kamu bersedia cuci potong masak daging babi? Siap, Men. Siap ya. Oke. Kamu boleh jaga bayi baru lahir? Boleh, Men. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Jaga jompo lelaki, jaga jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran. Ya, boleh, Men. Siap. Boleh, siap. Siap.
Kemas-kemas rumah besar, rumah banglo 2 sampai 3 tingkat, ada cuci kereta, ada memasak, kamu sanggup? Sanggup, Mbak. Masih kuat tenaga? Masih boleh kerja cepat? Masih ya. Jadi kamu kerja job apa saja siap? Tak ada pilih-pilih kerja? Tidak. Siap ya. Job apa saja siap? Siap. Oke. Kontrak kerja di sini di Malaysia, kontraknya 2 tahun ya. Tidak boleh meminta pulang sebelum finish kontrak walaupun keluarga ada yang sakit ataupun meninggal. Harus habiskan kontrak dulu 2 tahun ya. Dan selama 2 tahun kontrak, tidak ada libur, tidak boleh pegang handphone, telepon ke rumah 1 bulan 1 kali. Ya. Dan untuk uang gaji tidak boleh tiap bulan dikirim semua ke rumah ya. Separohnya saja kirim uangnya. Kirim uang 3 bulan 1 kali, separoh saja, separoh lagi simpan dalam tabungan ya. Kamu di Malaysia sini harus ada tabungan sendiri. Majikan akan bawa kamu pergi bank, buka satu akun rekening atas nama kamu sendiri ya. Jadi tiap bulan uang gaji kamu langsung masuknya ke rekening kamu. Kalau mau ditransferkan 3 bulan 1 kali, separohnya saja. Yang separoh lagi tetap simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak. Jadi kamu pulang itu ada uang, ada tabungan. Ya. Ya, siap. Paham? Paham maksudnya? Paham. Paham ya? Paham.